Mirsa, penetapan status tersangka kepada Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo oleh Bareskrim Polri dinilai menyalahi ketentuan hukum. Gugatan pra-peradilan pun ditempuh HT karena sesuai dengan mekanisme hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak setiap warga negara. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan dilayangkan atas penetapan tersangka yang dilakukan Bareskrim Polri yang dinilai menyalahi ketentuan hukum. Tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP ya, hukum acara, utamanya pasal 109. SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu baru diberitahukan kepada pemohon sekitar tanggal 20 Juni 2017. Jadi ada selang waktu sekitar 47 hari sebenarnya. Nah, ini jauh sekali melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan. Gugatan pra-peradilan HT sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, yang menjunjung tinggi perlindungan hak setiap warga negara. Pasalnya, kasus ini dinilai terlalu dipaksakan, bahkan banyak kalangan sepakat. Pesan SMS yang dikirim tidak masuk kategori ancaman. Karena hukum pidana ini adalah hukum yang merampas hak asasi orang. Nah, bayangkan kalau ini diberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, subsistem dalam sistem peradilan pidana itu diberikan kewenangan, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya melanggar HAM. Wajar saja jika kemudian publik menduga penetapan tersangka merupakan upaya politis dari kepentingan pihak tertentu dengan memperalat instrumen penegak hukum. Tim Liputan, NNC Media.